Halo bre, berjumpa lagi dengan Gamer Muda. Pada video kali ini kita akan melihat nasib Kingdom 3000 dan sekarang warnanya ini berubah ya bre. 2990 sekarang kewalahan menghadapi Kingdom 3000. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya bre. Dan ini ada sedikit iklan dari Gamer Muda. Eh, ini aku ada tempat rekomendasi buat kawan-kawan semua yang mau top up game Rise of Kingdom atau game terkenal-terkenal lainnya ya. Ini ada galeri top up Indonesia. Kalian tinggal klik aja galeri top up indonesia.com, lalu kalian pilih banyak pilihan dari game-game terkenalnya seperti Mobile Legends atau Rise of Kingdom atau game-game FF. Ini banyak ya sekali. Kalian tinggal ikuti panduannya aja dan pembayarannya pun mudah ya kawan-kawan. Pembayarannya dia lengkap. Jadi buat kawan-kawan yang tidak mempunyai BCA atau bank-bank lain, kalian bisa melakukan pembayarannya via Indomaret atau Alfamart ini seperti ini. Jadi silakan kawan-kawan semua langsung gaspol aja ke galeri topupindonesia.com. Oke bre, kita lanjut ya membahas Kingdom 2990 bre. Dan sekarang Kingdom 2990 mereka kewalahan menghadapi Kingdom 3000 ya bre. Menghadapi Kingdom 3000 dan 2986. Biasanya kalau 2986 ini aku nyebutnya 31 karena aliansinya itu 31 ya. Dan ini bre ya, ini aku gak tahu 2990 tuh kayaknya di KVK ini udah ngambil kesalahan atau kesalahannya udah fatal banget mereka. Mereka itu udah fatal banget kesalahannya ya bre. Mereka itu awalnya bergotu dengan 4 aliansi atau 4 kingdom, tapi berubah menjadi 2 kingdom aja, 2 kingdom Imperium sama Imperium. Dan ini 2990 mereka kewalahan menghadapi Kingdom 3000 dan 2986 seperti ini bre ya. Minyak. Dan ini benderanya Kingdom 2990 udah terbakar semua ini bre ya. Jadi 2995 nih bre, 2995 juga mereka gila sih pertarungannya. 2995 nih mereka bantu Kingdom 3000 untuk menghadapi Kingdom 2990 nih bre ya. Ya seperti ini bre. Dan ini wilayahnya 2990 pun diambil oleh Kingdom 85 bre. Gila sih menurutku. Di babak pokoknya yang awalnya Kingdom 2990 di wilayah ini gak ada yang masuk, sekarang 85 berani memasuki bre. Dan seperti ini bre, kayaknya akan ada pertempuran juga nih di wilayah ini yang juga nanti antara 99, 85 dan Kingdom 2990 pasti akan ada pertempurannya juga nih. Kalau ini wilayahnya 299 ya. Dan kalau di sini pertempuran juga di bawah bre. Di bawah ini pertempuran 2986 versus 2999. Ini ya di bawah ini. Ini Kingdom 88 dibantu oleh 2986. Nasib Kingdom 2990 nih bre ya. Wah hebat banget nih pertarungan dari Kingdom 3000 ini. Faktornya itu mereka bertarung dengan Sparta bre. Jadi mereka itu tidak mengenal menyerah. Meskipun T5 nya di Kingdom 3000 itu sedikit ya, gak sebanyak Kingdom 2990 yang banyak banget T5 nya. Tapi Kingdom 2990 kewalahan bre menghadapi 3 aliansi loh cuy, gila ya. Dan ini Kingdom 2986 pun mereka lagi nyerang Kingdom 2999 ini bre ya. Nih pertarungannya bre. Wah wah wah, pokoknya war terus nih, war terus sampai sukses lah, war terus sampai Kingsland nih kayaknya. Jadi berubah terus nih sekutunya, berubah terus bre ya. Kalau menurutku Kingdom 3000 sekarang bisa masuk ke Kingsland nih.
bisa masuk ke Queensland dengan sekutunya 82985. Dan untuk 86 juga kayaknya akan bisa masuk juga nih sama 88. Dan 290 kayaknya akan tergandang. Kayaknya mereka akan dikeroyok lagi nanti di zona wilayah ke lainnya juga akan dikeroyok juga. Pokoknya satu versus semua nih kayaknya. Kesulitan banget di 290, kecuali 2990 mau habis-habisan di KVK ini, mereka wajib ngeluarin banyak uang nih kayaknya ya. RRS-nya mungkin mereka akan ngabisin banyak juga RRS untuk pertarungan di KVK-nya ini, bro. Gila sih. Tapi gue salut banget sama Kingdom 3000, bro. Kingdom 3000 tuh pertarungannya ekstra banget. Meskipun notabene adalah pemain Indonesia yang terkenal dengan F2P, tapi spender-spendernya itu mereka spender dari Kingdom Indonesia, mereka gila-gilaan lah warnya. Mereka gak takut tentang kehabisan drop pasukan RS, pokoknya war terus lah. Oke gitu, bre ya. Ini updatean terbaru dari Kingdom 3000. Sekarang berhasil memukul mundur Kingdom 2990. Dan Kingdom 2990, bre, kayaknya akan kewalahan, bre ya, menghadapi pertarungan ini, bre. Kalau kalian tertarik dengan konten dari Gamer Muda, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Dan ini aku akhiri, bre ya. Dan selamat menikmati pertempurannya.